Selalu korang dengar yang best-best je tentang motor. Hari ini kita nak review best dengan tak best pasal motor ni. Tengok video ni sampai habis. Yang pertama, motor ni dilengkapi dengan ABS brake system yang mampu memberi cengkaman yang terbaik apabila korang brake mengejut. Lagi-lagi kan sekarang musim hujan. So dengan adanya ABS brake system ni, berkurangnya risiko tergelincir pada waktu hujan. Okay, motor ni design dia sangat-sangat unik dan kalau korang nak tahu, daripada segi design dia collab dengan company Repsol. So sangat-sangatlah rare dan limited guys. Yang kedua, motor ini mempunyai sisi 150 dan dilengkapi dengan double overhead cam yang mampu memberi performance yang terbaik. Apa yang tak best pula pasal motor ni? Jom kita tengok. Yang pertama, motor ni high maintenance. Kalau korang nak pakai motor ni, korang kena spend duit sikit untuk maintenance motor ni. Yang kedua, korang nampak tak dekat sini? Signal dah terkeluar. Lepas tu, senang patah dan senang rosak. Tak best kan? Ketiga, motor ni dia pakai kunci guys. So berlakunya risiko kecurian tu agak tinggi lah sebab dia bukan pakai keyless. Kalau pakai keyless, lebih safety. So korang best ke tak best motor Honda RSX 150 Repsol? Jadi kalau korang berminat, boleh tekan bio di bawah ataupun buat ini ke kedai kami. Ingat, cari motor, cari asyarakat.